Jumpa lagi di Taman Musik Depok, Las Viola. Kali ini akan kita pelajari lagu tentang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ada lagu 17 Agustus ya, sesuai tema suasana kita ini ya, suasana ulang tahun kemerdekaan. Kita akan pelajari lagu 17 Agustus dengan pola tangan nada G ya. Nah, kita akan belajar dikit-dikit karena lagu itu sifatnya gembira, tentu saja banyak staccato-nya, banyak ketukan, banyak tuntun yang harus dimainkan dengan nada-nada pendek ya. Nah, sebelum kita memainkan itu, tentu saja kita cermati dulu tangga nadanya seperti yang pernah kalian latih ya. Ada tangga nada G ya, kalian latih dulu tempat-tempatnya ya. Jadi ini kita main tangga nada G tapi dua oktav ya, seperti biasa ya. Ini G ya, G nya G sebagai do G ya, terus A, A sebagai Re, terus ya B, B sebagai Mi ya, C, C sebagai Fa, Sol, Sol sebagai D ya, terus E, terus ya Dis, terus itu C. Ini do juga, G juga sama ya. Terus teruskan re nya yang sedikit tinggi. Terus saja kalian harus menghafal letaknya tangan nada G ya, posisi notasi relasi tangan nada G di mana itu kalian harus menghafalkan ya. Karena ini akan memainkan lagu 17 Agustus dengan pola nada dasar G. Oke, kita mulai ya. Kita per kalimat ya. Jadi awalnya kita mainkan D dulu ya. Posisi nada yang nada G ya. Jadi D dulu. D atau senar D lepas ya. Ya. Gitu ya. Itu langsung di A1 atau di B langsung. D lepas langsung ke A1 ya. Pelannya D, terus B, B, B lagi, A, B lagi, C, A, terus G tinggi, terus D lepas. Sekali lagi. Nah, sekali mati ya. Kalimat berikutnya ya, D lagi. Nah, ini D tinggi ya. Kalau tadi D lepas, letaknya di A3 ya. A3 itu posisinya D ya, D tinggi ya. E, mulai lagi ya. B, terus C, D lagi, E, C, D, lagi lagi ya. Kalimat ketiganya, nah itu dari G langsung ke E lepas ya, terus C, D, oke lagi ya, terus C, D, D lepas, G, B, A, G, terus retnya, retnya di retnya di D tinggi, terus C, A lepas. Oke, berikutnya. Berikutnya ya,
lagi. D. Apa? C. Ya, lainnya. Ya, notnya ya itu aja ya. Tinggal kalian ulangi. Kalau sudah hafal, kalian mainkan cepat ya. Ingat posisinya posisi staccato ya, gesekan pendek kan, gesekan tegas ya, bukan legato ya. Jadi kalau lengkapnya gini. Selamat mempelajari di rumah ya. Kalian simak pelan-pelan. Tentu saja temponya sesuai kemampuan kalian. Pelan-pelan dulu. Yang penting kalian sudah tahu maksudnya. Ingat tangan dan kaki ya. Kalian pelan-pelan dulu. Kalian cari per kalimat ya. Kalimat kalau belum hafal, ulang lagi kalimat tersebut ya. Kemudian baru kalimat kedua, ketiga, dan sampai terakhir ya. Terima kasih. Selamat mencoba. Kalian belajar di rumah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik lagu ini ya. Terima kasih.